Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwaji tahirati ummatil mu'minin wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa ahlul uqadatan min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'an bi'ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Hadis 5696 diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syahin di dalam kitab Al-Ma'rifah dari Sayyidina Halis bin Zaid radhiyallahu an, hadis dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-afwu ahaqqu ma umila bih. Memaafkan itu yang paling berhak, yang paling pantas sesuatu dikerjakan dengannya. Al-afu memaafkan, memberi maaf, ahakku itu paling berhak, ma sesuatu umilabih yang diamalkan dengannya. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, seseorang yang meminta maaf kepada saudaranya lalu dia tidak mau memaafkannya, maka dosa tertimpa kepada orang yang tidak mau memaafkan. Kewajiban kita adalah minta maaf, kemudian memenuhi syarat maaf. Kata orang tersebut, saya maafin asal dibayar. Kalau kita sudah bayar, lalu kita minta maaf dan dia tidak memaafkan, maka dosanya falwizru alaihi, maka dosa itu ditanggungkan kepada orang yang tidak mau memaafkan. Tapi ketika kita yang salah, kita penyebab permasalahan lalu kita tidak mau minta maaf, maka kesalahan tertimpa kepada al-badi, orang yang memulai perkara tersebut. Apa salahnya memaafkan? Karena itu tidak akan merusak wibawa, tidak menghilangkan harga diri, bahkan justru sebaliknya, orang pemaaf lebih mulia. Ketika Imam Hasan bin Ali karamallahu wajha bersengketa atau bermasalah dengan saudara seibunya, yaitu Sayyidina Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad itu harusnya bin Ali radhiyallahu an, tapi dinisbahkan kepada sang ibu Al Hanafiyah supaya tidak tercampur mana yang keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana yang keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ketika terjadi persengketaan antara Muhammad bin Hanafiyah dengan Muhammad dan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an, Sayyidina Muhammad bin Hanafiyah mengirimkan utusan kepada abangnya, sampaikan kepada abang saya Hasan bin Ali. Bukan Muhammad bin Hanafiyah tidak mau minta maaf, tapi Nabi bersabda, orang yang pertama meminta maaf lebih mulia daripada orang yang diminta maafnya.
maka tidak akan pernah Muhammad bin Hanafiyah lebih mulia daripada Hasan bin Ali radhiyallahu an. Itu penyebabnya saya enggak mau minta maaf lebih awal, karena enggak mungkin Muhammad bin Hanafiyah lebih mulia daripada Hasan bin Ali. Akhirnya Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an datang kepada adiknya Muhammad bin Hanafiyah untuk meminta maaf. Nah, jadi bukan adik yang kurang ajar, tapi tidak mau lebih mulia dari sang kakak. Yang jelas, maaf itu adalah solusi segala masalah. Kalau polisi memaafkan, tentu enggak ada masalah. Karena untuk waktu-waktu ke depan pakai SIM, waktu-waktu mendatang pakai helm, jangan lupa bawa STNK. Kalau dimaafkan, keluar uang 250.000. Tapi karena tidak mau memaafkan, akhirnya ada masalah, mesti keluar uang. Kalau orang yang dihina memaafkan, maka tidak akan ada kasus pencemaran nama baik. Karena maaf adalah penyelesai segala masalah. Begitu juga pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maaf dari Allah Subhanahu wa taala itu juga menyelesaikan seluruh masalah. Al-afu al-aklu alal asabah wa fis sikti ghurratu abdin aw amah. Hadis sahih. Al-aklu di situ maknanya adalah diat. Al-aklu maksudnya adalah diat. Alal asabah, asabah adalah orang, tadi dah bagus bunyi, aku diganti lagi. Al-aklu diat alal asabah terhadap orang yang mewarisi tanpa kadar. Ini kalau dah masuk bab fikih, ini peluruan yang panjang. Pertama, diat. Apa itu diat? Hah? Apa itu diat? Sesuatu yang wajib dibayar oleh pihak si pembunuh kepada pihak yang dibunuh. Itu disebut dengan diat. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Diwajibkan kepada kalian qisas. Orang merdeka akan dibunuh karena membunuh orang merdeka. Budak akan dibunuh karena membunuh budak. Wanita akan dibunuh karena membunuh wanita. Kalau dimaafin oleh saudaramu, kamu si pembunuh mendapat maaf daripada keluarga orang yang terbunuh, maka harus diikuti maaf itu dengan memberikan diat. Berapa diat? 100 ekor unta bagi orang laki-laki yang balig berakal. Maaf. Bagi laki-laki merdeka, 50 ekor unta bagi wanita yang merdeka yang muslimah, 1/3 diat muslim bagi Yahudi dan Nasrani, kemudian 1/4 diat bagi Majusi penyembah berhala. Jadi semuanya ada diat. Dan diat itu ada dua macam. Ini mau dicatat, mau dihafal. Yang pertama, diat mughallazah. Yang kedua, diat mukhaffafah. Jangan ada lagi najis mukhaffafah. Najis anjing, najis mukhaffafah. Salah informasi. Diat. Ini diat mughallazah dan diat mukhaffafah. Diat mughallazah dikenakan kepada dua jenis pembunuhan. Pertama, pembunuhan secara sengaja. Yang kedua, pembunuhan serupa sengaja.
Nah, pembunuhan sengaja dan serupa sengaja. Apa itu pembunuhan sengaja? Pembunuhan sengaja adalah membunuh secara sengaja dengan menggunakan alat yang mematikan. Itu maknanya semata-mata sengaja. Kita ambil pisau, tertusuk di perut, dibelah dari perut kanan ke perut kiri sehingga keluar usus 12 jarinya. Kita ukur, oh betul memang usus 12 jari. Maka hukum pertama adalah kisos, kalau dimaafin, dia. Yang kedua, pembunuhan mirip sengaja. Memukul dengan sengaja, tapi dengan alat yang tidak mematikan. Misalnya si fulan tidak sabar 3 kali, tarotan di tangan dengan sengaja, sengaja rotannya, tak tak, kali ketiga jatuh mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka si fulan yang merotan, bukan saya, dia kena diat mughallazah nama. Itu pembunuhan serupa sengaja. Kenapa dikatakan serupa sengaja? Karena dia memukulnya sengaja, tapi alatnya tidak mematikan. Diatnya mughallazah. Diat mughallazah terdiri 100 ekor onta, 3 campuran. 30 ekor hikkah, 30 jaza'ah, 40 onta bunting. 30 hikkah, 30 jaza'ah, 40 onta bunting. Hikkah onta usia 3 masuk 4, jaza'ah usia 4 masuk 5. Nyambung tak fikih teman tu? Paham? Ya, paham? Itu contoh kasus fikih, biar cepat dewasa. Yang kedua, diat mukhafafah. Ini khusus bagi pembunuhan tersalah semata. Pembunuhan tersalah semata. Furqan pergi ke hutan, dia bawa dia bedil, dia mau buru rusa, ditembak dia, pas dia dekati ternyata orang. Bukan rusa, ternyata orang cari kayu bakar. Maka jangan berburu terlalu pagi. Salat Isra dulu baru pergi berburu, biar tahu mana orang dan mana rusa. Maka Furqan kena denda diat mukhaffafah. Tetap 100 ekor unta, tapi kombinasinya, komposisinya berbeda. 20 bintu makhad, 20 bintu labun, 20 ibnu labun, 20 hikkah, 20 jaza'ah. Itu harganya lebih murah daripada yang tadi. Tadi 40 bunting. 40 bunting yang tentu 2 bulan jadi 140 jadinya. Karena anaknya akan lahir dari 40 itu 40 ekor anak lagi. Nah, sekarang itu ditimpakan sama siapa bayar diat itu? Siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Untuk lihat hadis monyong, siapa yang bayar? Asobah. Nah, asobah pindah lagi pada ilmu faraid. Siapa asobah? Nah, di dalam ilmu faraid ada dua ahli waris. Pertama namanya zatul furud. Maaf, zawil furud. Orang yang mengambil kadar harta warisan pakai kadar yang sudah ditetapkan oleh Allah. Orang yang mengambil harta warisan dengan kadar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kadar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Quran ada setengah, ada seperempat, ada seperdelapan, ada 2/3, ada seperenam, 5 doang. Dah? Yang dapat setengah siapa? Suami. Kalau istrinya meninggal tidak meninggalkan anak. Yang kedua, satu orang anak kandung. Yang ketiga, satu orang
maaf, satu orang anak perempuan kandung. Yang ketiga, satu orang anak perempuan dari anak laki-laki. Tiga, itu apa tuh? Berapa ya? Tiga, empat, satu orang saudari perempuan. Lima, satu orang anak perempuan dari saudari perempuan. Itu dapat setengah. Kemudian yang dapat seperempat, satu orang suami apabila istrinya meninggal dan meninggalkan anak. Kemudian yang mendapat seperempat lagi, satu orang istri kalau suaminya meninggal, suaminya tidak punya anak, baik anak dari dia atau anak dari istri yang lain. Yang mendapatkan seperdelapan, satu orang istri apabila suaminya meninggal, meninggalkan anak, baik anak dari dia atau anak dari istri yang lain. Dah faham? Apa saya sampaikan banyak-banyak, belum hafal. Nah, itu disebut dengan zawil furud. Dan ada juga yang ngambil enggak pakai kadar. Dia ngambil berapa sisa. Sisa banyak, alhamdulillah. Sisa sedikit, alhamdulillahirrabbilalamin. Itu disebut dengan asobah. Ahli waris yang mengambil tanpa kadar. Kan sering untuk mendengar dalam bahasa khidmat, ini asobah untuk kita. Artinya berapa yang sisa dihabisin oleh yang khidmat. Kalau sedikit sisa, nyesal dia. Kalau banyak sisa, kekenyangan dia. Namanya asobah. Berapa habis, ludes. Siapa saja asobah? Pertama, anak laki-laki. Yang kedua, anak laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, bapak. Yang keempat, kakek. Yang kelima, saudara laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapa. Yang keenam, saudara laki-laki sebapa. Yang ketujuh, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapa. Yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu bapa. Yang kesembilan, paman yang seibu sebapa. Yang kesepuluh, paman yang sebapa. Yang ke-11, anak laki-laki dari paman seibu sebapa. Yang ke-12, anak laki-laki dari paman sebapa. Yang ke-13, maulal muktik. Itu namanya asobah. Nah, kalau ada salah seorang membunuh secara serupa sengaja atau tersalah, maka diat membayar onta itu ditanggungkan kepada asobah tersebut. Kalau sekiranya dia adalah keluarga kecil, paman dia cuma setengah, saudara dia cuma seperempat, enggak genap satu orang, maka sisa pembayaran akan ditanggung oleh Baitul Mal. Paham? Tak paham belum? Zul Fatih paham? Wafistikti, dan pada anak yang keguguran. Pada anak yang keguguran itu dibayar ghurratu abdin, anak anak budak. Ghurrah, anak budak. Abdin, baik laki-laki au amatin atau perempuan. Ada seseorang mengamuk di tengah jalan, misalnya Satpol PP. Dia sedang merafikan kedai-kedai kaki lima. Salah satu pedagang itu adalah ibu hamil 7 bulan. Tak kenapa, didorong dia jatuh, keguguran langsung di tempat. Keluar anaknya, mati. Atau si fulan ditinju perut ibu hamil, langsung melahirkan di tempat, mati anaknya. Itu bayarnya berapa? Berapa bayarnya? Nabi menjawab dalam hadis sahih, kalau janin yang keluar itu adalah anak laki-laki, maka bayarnya adalah anak budak laki-laki. Kalau janinnya adalah janin anak wanita, maka bayarnya adalah
anak daripada bayi wanita budak. Nah, bayi wanita budak. Kalau enggak ada bayi wanita budak, kita akan tanya berapa harga bayi budak, kita akan berikan kepada ibu hamil yang sudah keguguran. Titik. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aqiqatu haqqun. Akikah itu adalah kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim. Akikah itu adalah kewajiban. Anil gulam, untuk bayi laki-laki, syatani, dua ekor kambing, mukafiatani, yang sama besar kedua-duanya. Dua ekor kambing yang sama besar kedua-duanya. Wa anil jariyati, dan untuk budak wanita, maaf, dan untuk bayi wanita, satun, satu ekor kambing. Jadi kewajiban wanita setengah dari kewajiban laki-laki. Hak wanita setengah daripada hak laki-laki. Al-aqiqatu tuzbahu lis-sab'in. Akikah itu disembelih pada hari ketujuh. Al-aqiqatu, akikah tersebut, tuzbahu, disembelih ia akikah, lisab'in, pada hari ketujuh dari kelahiran. Ketika hari ketujuh enggak mampu karena enggak ada uang, au li arba'i asa, li arba'a asrata, pada hari ke-14. Hari ke-14 juga belum keluar bayinya dari tabung, masih di rumah sakit, belum sempat buat kenduri akikah, maka pada hari ke-21. Hadis do'if memang, tapi do'ifnya hadis ini lebih kuat daripada pendapat Wahabi, lebih kuat daripada pendapat Salafi. Kata mereka akikah cuma pada hari ketujuh. Kalau enggak sempat ya sudah, selesai, lewat. Nah, pendapat ulama Syafi'iyah, enggak sempat hari ketujuh, hari 14. Enggak sempat hari ke-14, 21. Sempat 21 hari yang ke? Hari yang ke? 28. Kelipatan 7 terus. Kalau udah pusing juga ngitungnya ada kelamaan. Yang penting sebelum usia baligh. Kalau sudah baligh belum juga diakikahin, maka kewajibannya berpindah dari kedua orang tua kepada anak itu sendiri. Mana antum yang sudah baligh yang belum akikah? Nah, boleh nabung untuk akikah pas wisuda. Nah, dua ekor kambing yang laki-laki, satu ekor kambing yang perempuan. Kalau ada 10 orang wisudawan, semuanya belum akikah, berarti kita sudah baralek dengan 20 ekor kambing. Enak itu. Janganlah 10, 5 orang yang cukup. 6, 5 orang 10 ekor kambing. Kita buat wisuda 2 hari 2 malam. Setengah hari berdiri aja wisudawan di depan. Kita syuting. 6. Ada yang disebut oleh ulama fikih. Kita kan biasa dengar di kitab-kitab fikih saja. Pada hari ketujuh enggak ada, hari ketujuh, hari 14 enggak ada, 21. Kayaknya seolah-olah itu pendapat mazhab. Sekali lagi sampaikan kepada Wahabi, kepada Salafi, semua yang ada dalam kitab-kitab fikih ulama mazhab, seminimal-minimal yang disampaikan itu adalah berdasarkan hadis. Nah, hadis dhaif seminimal-minimalnya.
Al-ulama umana Allah ala khalqi. Ulama adalah orang-orang yang dititipkan amanah oleh Allah. Al-ulama, para ulama, umana Allah adalah orang-orang yang dititipin amanah oleh Allah Subhanahu wa taala ala khalqi, kepada makhluknya. Kepada makhluknya, terutama yang namanya manusia. Itu tanggung jawab daripada ulama. Amanah Allah ada di pundak para ulama. Kalau solatnya enggak betul, dibetulkan. Cara ibadah enggak betul, disampaikan. Mana yang betul, mana yang salah. Berkaitan dengan ibadah kurban, di hari-hari ibadah kurban, materi adalah kurban. Sekarang adalah Muharram, tahun hijrah, maka yang mesti sampaikan pada umat, wajib hukumnya hijrah. Wajib hukumnya hijrah. Ketika penduduk Makkah hijrah ke Madinah, kemudian di antara mereka ada orang-orang yang tidak mampu berhijrah. Akhirnya mereka kembali kepada agama nenek moyangnya. Maka ketika ditanya, kenapa kamu kembali ke agama nenek moyangmu? Kata orang tersebut, kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, kami orang-orang lemah di muka bumi. Kami tinggal di Makkah. Kami disiksa. Kami diancam. Kami diintimidasi. Daripada mempertahankan itu semua, maka kami kembali kepada agama nenek moyang. Allah katakan dalam Al-Quran, qala alam takun ardullahi wasi'ah. Apakah bumi Allah hanya Makkah? Apakah bumi Allah hanya Minang? Fatuhajiru fiha. Maka hijrahlah kamu di muka bumi. Jadi itu perintah hijrah terhadap orang tertindas, yang dia mampu untuk melakukan hijrah tapi tidak mau hijrah. Gara-gara tidak mau hijrah dari lembah tersebut, akhirnya dia tidak bisa mengamalkan agama dan murtad. Maka alasan itu tidak bisa diterima nanti di akhirat kelak. Jadi umana Allah, perhatian seorang ulama adalah kepada ibadah umat. Bukan menyalahkan, tapi membetulkan. Perhatian ulama kepada akhlak umat, perhatian ulama kepada pengamalan agama di tengah masyarakat, sesuai enggak dengan sunnah Nabi? Sesuai enggak dengan tuntunan Rasul? Apakah pengamalan hanya berdasarkan nafsu, atau pengamalan berdasarkan ijtihad pribadi masing-masing? Ulama punya tanggung jawab. Maka diminta ulama keluar satu tahun. Kata mereka, ya bagi yang tidak punya tanggung jawab. Apa kata salah seorang penanggung jawab pimpinan pondok dari Payakumbuh? Dua kali saya keluar, dua kali pondok saya bubar. Masih keluar lagi? Kalau udah dua kali kayak gini masih keluar lagi, enggak mikir nama itu. Kita lanjutkan, enggak ada urusan nama itu. Al-ulama umana ur-rusul. Ulama adalah penjalan penerima amanah para rasul. Bukan hanya menjalankan amanah Allah, tapi amanah para rasul. Bukan amanah Rasulullah saja, tapi amanah. Malam yukhalitus sultan. Selama mereka tidak berbaur dengan penguasa. Malam, selama tidak
Ma selama disebut ma masdariyah zarfiyah. Lam tidak, yukhalitu mereka berbaur al-sultan kepada penguasa. Wa yudakhilud dunya, dan mereka berkecimpung dengan dunia. Tapi ketika ulama sudah berubah profesi menjadi pembisnis, ulama sudah mengganti profesi menjadi pengusaha, ulama sudah berurusan dengan pemerintah, sudah mulai mendaftarkan diri jadi caleg, anggota DPR, MPR, daftarkan diri jadi Pak Wali Kota, mendaftar menjadi gubernur atau bupati, itu mereka tidak bisa lagi mengemban amanah para rasul. Bukan hanya enggak bisa, tapi mereka telah berkhianat dengan amanah itu. Lihat hadis berikutnya. Fa idza khalatus sultan, maka apabila mereka bercampur baur dengan penguasa, sering berkunjung kepada pejabat-pejabat negara, wadakhalud dunya, mereka berkecimpung dengan dunia, faqad khanur rusul, maka sungguh mereka telah berkhianat kepada para rasul. Fahdharuhum, waspadalah kalian, hati-hatilah kalian dengan mereka, fatwanya akan berubah-ubah, pendapatnya akan berubah sesuai dengan kepentingan. Mereka akan mudah bertoleransi dengan perkara-perkara haram. Kenapa? Pembisnis kan enggak boleh terlibat riba. Bagaimana lagi? Hanya dengan cara beginilah orang itu bisa beli. Apa boleh buat? Kalau enggak, bagaimana saya menjalankan bisnis? Maka kalau ulama, jangan terlibat riba. Maaf, jangan berkecimpung dengan dunia. Sedang ajar, bunyi telepon, angkat. Nah, bisa jumpa nanti jam 9 kita meeting. Nah, bilang sama santri, jam 9 saya ada keperluan meeting, jadi antum ngafal aja di kelas. Nanti saya pulang meeting baru terima setoran. Enggak mungkin. Enggak bisa. Jadi fatwa-fatwa, hadis-hadis itu mengarah ke santri, ke sana, ke bisnis. Terjemahan Al-Quran jadi terjemahan ahli bisnis. Perlu kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hayatus sahabanya juga hayatus sahabat pembisnis. Sina Abdurrahman bin Auf, Sina Utsman bin Affan, Sina Bilal bin Rabah enggak disebut lagi. Dia akan mengangkat hanya sebatu sisi, sebahagian sisi daripada agama. Dan tidur. Dia akan mengangkat hanya sebagian sisi dari agama. Yang sering keluar adalah salah satu yang mendapatkan pelindungan aras di akhirat kelak adalah penguasa yang adil. Mara'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Yang melihat kemungkaran harus dicegah dengan tangan. Hanya dengan tangan penguasa lah bisa mencoba kemungkaran, bisa mencegah kemungkaran. Harus kita berpolitik. Nah, dipilih saya, saya mau mencalek tahun ini. Tersebarlah posternya di mana-mana. Pengajiannya sudah berisi kampanye. Kok kampanye isi pengajiannya? Sudah masuk politik dalam benaknya. Berarti dia telah berkhianat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Al-ulama'u umana'u ummati. Ulama itu adalah orang-orang kepercayaan umatku. Ulama adalah orang-orang kepercayaan umatku. Umat lebih percaya kepada perkataan ulama. Kata ulama itu haram, ya haram. Kata ulama halal, dia halal. Begini solusinya dilakukan. Ini cara baginda Rasul dalam hal ini, dia terima. Kepada siapa umat akan bertanya kalau bukan kepada para ulama? Bagus kalau bertanya langsung. Yang bermasalah adalah kalau mencontoh tanpa bertanya. Nah, ini yang berat nanti di akhirat kelak. Mencontoh tanpa bertanya, maka ulama tidak boleh terlibat perkara makruh. Nanti akan dicontoh orang tanpa orang mempertanyakannya. Al-ulama masabiul ard. Ulama adalah lentera-lentera dunia. Masabih, lentera-lentera bumi. Lampu-lampu dunia. Kalau ilmu ulama tidak ada di dunia, kalau ilmu ulama tidak ada di dunia, maka dunia ini akan gelap. Kita akan susah menjalani kehidupan dunia kalau tidak ada bimbingan para ulama. Bagaimana caranya ini? Mana caranya? Coba tanya fulan, enggak tahu saya. Itu ada 10 tahun sama pondok. Bagaimana caranya? Enggak tahu juga saya lupa. Waktu pengajian dulu itu saya mengantuk. Kitab saya ada kebakar. Kitab saya terendam banjir. Jadi dari sekian yang pernah belajar agama, melupakan ilmu tersebut. Sehingga agama dijalankan tanpa ada pembimbing. Ada di satu tempat jenazah enggak disolatin. Satu tempat meninggal, bingung mau dibawa ke mana. Nah, saya yang ada di lapangan. Bisa dipahami. Nah, ilmu para ulama adalah lentera dunia. Kalau sekiranya ada ilmu alam, ulama, arahan para ulama menghadapi apa saja, itu mudah. Karena sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Khulafaul Anbiya. Ulama itu adalah khalifah-khalifahnya para nabi. Khalifah-khalifahnya para nabi. Penyambung lidah para nabi. Pelanjut estafet kenabian. Galang. Jadi nabi itu bukan hanya dakwah. Innama bu'istu mu'allima. Aku diutus oleh Allah sebagai pengajar. Dakwahnya juga, karena sifatnya ada empat: siddiq, tabligh, fatanah, amanah. Hah? Bukan tabligh doang, tapi amanah. Apa yang disampaikan sesuai dengan yang disampaikan. Jangan ditambah-tambah, jangan dibuat-buat, jangan dikurang-kurangi. Kemudian harus jujur dalam penyampaian. Kemudian punya kemampuan, yaitu kecerdasan, fatanah, di dalam memahami keadaan. Nah, wawarasatul anbiya. Ulama itu wawarasati, pewarisnya aku. Wa warasatul anbiya, dan pewarisnya para nabi. Waratha itu bentuk jamak daripada waris. Pewarisnya aku dan pewaris para nabi. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, innal anbiya la yuwarisud dananir wa darahib. Para nabi tidak meninggalkan uang dinar dan dirham. Para nabi tidak meninggalkan kekayaan, tapi para nabi meninggalkan ilmu.
Ilmu yang kita warisi dari para anbiya. Al ulama qadah. Ulama itu adalah ikutan. Ulama adalah panutan. Wal muttaquna sadah. Orang bertakwa itu adalah pemimpin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah pemimpin. Wa mujalasatuhum ziyadah. Duduk bersama mereka, baik para ulama maupun orang bertakwa, itu adalah ketika dia ditanya dalam masalah hukum. Itu hadiah yang paling berharga. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Al-ulama'u, para ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tuhibbuhum ahlus sama, mencintai akan mereka oleh penduduk langit. Ini motivasi kita untuk menjadi orang yang selalu belajar agama. Walaupun di dunia tidak ada yang memberikan motivasi, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang menghargai, tapi antum tatap ke langit. Nabi bersabda, inna sama'a, sesungguhnya langit itu seperti ranjang yang mau patah karena banyaknya para malaikat berderik seperti mau patah. Kena kau nggak bunyi dia, bunyi bisa. Tidak ada setiap jengkal daripada langit dunia, maaf, daripada tujuh lapis langit, melainkan di situ ada malaikat yang beribadah kepada Allah. Setiap hari 70,000 malaikat masuk ke dalam sebuah tempat, Baitul Ma'mur, dan mereka yang masuk tidak keluar lagi. Bagaimana banyaknya jumlah malaikat. Air wudhu yang berwudhunya orang beriman naik ke atas menjadi malaikat. Jadi makhluk yang paling banyak itu malaikat. Itu menjadi pecinta-pecinta para ulama. Ketika ruh para ulama dicabut oleh Allah, dibawakan naik ke pertama, itu mendapatkan sambutan daripada penduduk langit. Dibawa ke langit kedua mendapatkan sambutan. Dibawa ke langit ketiga juga mendapatkan sambutan. Sampai di tempat yang disediakan oleh Allah di sisinya. وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ حِتَانُ فِي الْبَحَرِ, dan memohonkan ampun. تَسْتَغْفِرُ, memohonkan istighfar, memohonkan ampunan. لَهُمْ, bagi mereka para ulama, الْحِتَانُ, oleh ikan-ikan, fil bahri, di dalam lautan. Idza matu, apabila mereka telah meninggal dunia, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bagaimana doa dan pengampunan Allah berikan kepada seorang ulama ketika ikan-ikan dilakukan memohonkan ampunan untuknya. Coba antum pikir, selama antum hidup sampai sekarang, sudah berapa ekor ikan yang antum makan? Rashid, antum dikasih nama Rashid supaya antum menjadi orang cerdas. Sekarang dari kecerdasan yang antum punya, sudah berapa ekor ikan yang antum makan sejak lahir sampai hari ini? Enggak tahu. Itu yang kita sudah makan, apalagi sempat dia makan teri, tribol. Itu yang baru yang makan ikan. Bagaimana kita tanya kepada nelayan, Bapak sejak menjadi nelayan sudah berapa ekor nangkap ikan di laut? Pasti enggak bisa jawab. Kita saja yang hanya makan, enggak bisa jawab secara pasti sudah berapa ekor ikan yang dimakan. Kalaulah satu individu yang makan ikan enggak bisa jawab, maka tidak ada yang bisa jawab berapa ekor ikan
yang ada di samudra di Indonesia, maaf di dunia, yang dikatakan lautannya lebih besar daripada daratan. Berapa ikan yang ada di situ? Katakanlah 1 triliunan triliunan. 1 triliunan triliunan, berapa itu? Nolnya berapa? Hah? Nol aja kagak kehitung. Ya berapa bahasa kitanya? 1000 ribu, 1 juta. 1000 juta, 1 triliunan. Kemudian 1 juta triliunan. Kemudian 1 miliar triliunan. Sekarang 1 triliunan triliunan. Lebih daripada jumlah tersebut, memintakan ampun untuk ulama yang sudah meninggal dunia sampai hari kiamat. Bagaimana derajatnya diangkat oleh Allah, diangkat dan diangkat, diangkat dan diangkat, supaya derajatmu cepat terangkat, matilah cepat. Supaya ikan-ikan memintakan ampun, tapi jangan mati sebelum jadi ulama. Berapa lama jadi ulama? Minal mahdi ilal lahdi. Nah, dari ayunan sampai liang lahat. Al ulama salasah, ulama terbagi tiga. Pertama, rajulun asha bi ilmih, seseorang yang ia hidup dengan ilmunya. Asha bi ilmih, ia hidup dengan ilmunya. Artinya diamalkan. Wa asannasu bih, dan hidup manusia dengan ilmunya. Ilmunya kepakai. Ilmunya diamalkan. Ilmunya menjadi panduan. Kata Imam Syafi'i, begini caranya. Menurut Imam Syafi'i, ini maksudnya. Menurut Imam Bukhari, ini hadisnya. Menurut Imam Jalaluddin, ini tujuannya. Oh, saya diajarkan oleh guru saya, begini caranya. Berarti orang lain ngikutin ilmu yang dia sampaikan. Kata Buya saya, enggak boleh begini. Dia amalkan ilmu dan orang lain mau mengamalkan ilmunya. Itu yang pertama. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Wa rajulun asanna subih, dan ada juga ulama, seseorang yang hidup manusia dengannya ilmu. Hidup manusia dengan ilmunya. Wa ahlaka nafsa, dan dia menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ilmunya seperti lilin. Dia bakar dirinya untuk menerangkan orang lain. Untuk menerangi orang lain. Ketika di akhirat kelak, ada salah seorang hamba Allah masuk dalam surga, berpapasan dengan seorang ustaz dia kenal. Ustaz mau kemana? Oh, ada urusan. Memberi syafaat kepada umat. Wallah, disuruh mampir ke neraka oleh Allah. Kok bisa? Saya ini masuk surga gara-gara ngamalin nasihat antum. Lalu kenapa kamu masuk neraka? Apa kata dia? Dia bukan kita, dia. Dia bilang, saya hanya menyampaikan, tapi saya tidak mengamalkan. Jadi ceramah hanya untuk cari uang, belajar agama hanya untuk titel, titel hanya untuk dapat uang. Ceramah bagus, Masya Allah, banyak orang terpukau, banyak orang taubat, tapi dia sendiri enggak mengamalkan ilmunya.
Naudzubillah. Ini disebut dengan ulama su. Warajulun asa bi ilmi, dan ada yang beruntung dikit, enggak banyak untungnya. Rajulun asa bi ilmi, seseorang yang hidup dengan ilmunya, dia amalkan ilmunya. Walam ya'is bihi ghairu, dan tidak hidup dengan ilmunya oleh selain dia. Tidak hidup dengan ilmunya oleh selain dia. Dia hanya belajar untuk kepentingan pribadi saja. Disuruh bayan dia ke WC, disuruh ceramah dia kagak datang, disuruh khutbah dia pura-pura pusing, disuruh mengajar katanya lupa semuanya. Asal cuma cukup untuk diri surang. Nah, itu modal ketiga. Beruntung juga, tapi kurang beruntung. Kenapa kurang beruntung? Man dalla ala khairin falau mislu ajri. Orang menunjukkan orang lain yang kebaikan, dia mendapatkan pahala yang sama kepada orang yang mengamalkannya. Sementara dia tidak memberikan pengajarannya, ilmunya enggak disampaikan. Jadi ilmunya tidak bersambung sampai akhir zaman. Rugi. Maka kalau sudah menjadi para ustaz, asatiz, asatidah, jangan menganggur. Nah, tetap mengajar. Ya, minimal mengajar 2-3 orang, 4-5 orang, 7-10 orang, baik anak kecil, PAUD, atau TK, atau usia SD, rumah tahfiz, pondok tahfiz. 6. Itu wajar nak TPA. Jangan nganggur. Kalau selesai tamat pondok 20 tahun, pulang ke rumah jadi travel, membimbing jamaah haji. Lumayan sih ada yang diajarkan, tapi kagak banyak. Lebih banyak uangnya pada ilmunya. Tapi ketika menjadi guru mengaji, yang dari pendidikannya dia lulus untuk mendaftar menjadi seorang santri tahfiz, berapa nilai pahalanya? Nah, nanti diajarkan kembali, diajarkan lagi, diajarkan lagi, diajarkan lagi. Berapa orang-orang yang beramal, ilmu Imam Syafi'i tersalur kepada umat lewat lidahnya. Sampai pada akhir zaman, orang-orang mengenal agama lewat perantara dia. Kalaulah seseorang membacakan sanad keilmuannya kepada Imam Syafi'i, nama dia ada di situ. Sebelajar pada guru saya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya itu adalah Delano, dan Delano dari gurunya sampai ke gurunya sampai pada Imam Bukhari. Jadi begitu sanadnya, hadisnya tercantum di dalam sanad keilmuan seseorang. Itulah ulama yang sangat beruntung. Tamat pondok ngojek, itu enggak tersambung sanadnya. Dia bukan menyambung sanad keilmuan, tapi menyambungkan kampung dengan kampung. Al-ilmu afdalu minal ibadah. Ilmu lebih baik dari ibadah. Kalau sekiranya antum puasa sunat Senin dan Kamis mengganggu pendidikan, enggak usah. Tapi kalau justru puasa mendukung pendidikan karena usia sudah 20 tahun, mesti. Karena ilmu lebih baik pada ibadah. Rajin memang tahajudnya, tapi mengantuk sahabat sebuki manzil sampai malam. Itu enggak usah. Enggak usah rajin-rajin begitu. Yang sedang-sedang saja. Ahli mujahadah, puasa setiap hari, zikir panjang, hizib ini, hizib itu, wirid ini, wirid itu, masya Allah, sampai dia kalangan ke-6. Tapi waktu baca nahwu,
keluar air liur. Nah, enggak mengerti-ngerti, enggak paham-paham, enggak ada usaha. Ilmu lebih baik pada amal. Nah, yang kemarin para ulama-ulama yang hadir pada juru kemarin, ilmu lebih baik pada pri, ilmu lebih pada amal. Jangan dibuat prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah baru. Wa khairul amal awsatuha, yang sebaik-baik amal itu yang sedang-sedang saja. Khairul amal, sebaik-baik amal, awsatuha, sedang-sedang saja. Yang pertengahannya. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, datang kepada baginda Rasulullah SAW, ingin mengkhatamkan Al-Quran satu kali dalam sehari. Nabi bersabda, wahai Abdullah, cukup satu kali dalam 40 hari. Ya Rasul, saya mampu lebih pada itu. Okey, satu kali dalam sebulan. Ya Rasulullah, saya mampu daripada itu, cukup satu kali dalam 20 hari. Ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu, Nabi bersabda, satu kali dalam 10 hari. Kenapa Nabi justru kurangkan? Karena yang penting itu istiqomah sampai mati. Maka ketika Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ketika usia tua, apa kata beliau? Kalau sekiranya saya dulu menerima apa yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatam Al-Qur'an sekali 40 hari, sungguh enak menjalani kehidupan ini. Karena yang diminta bukan mujahadah hari ini saja, tapi mujahadah yang bisa dipertahankan sampai akhir hayat. Ini waktu di pondok 2-8 rakaat setiap hari. Pas pulang kampung tinggal 1 rakaat. Duha satu rakaat, satu rakaat berdiri, satu rakaat duduk. Nah, besok satu rakaat duduk, satu rakaat berbaring. Bukan itu yang dimau. Yang mau adalah berapa jumlah yang bisa istiqomah. Awsatuha, yang sedang-sedang saja. Wa dinullah, dan agama Allah Subhanahu wa taala, bainal qasi wal ghali, antara qasi, orang yang terlalu kikir dalam amal, wal ghali, dan terlalu berlebihan dalam amal. Jadi agama itu letaknya di situ. Enggak boleh terlalu kikir dalam amal sampai salat ba'diyah enggak mau. Enggak boleh juga terlalu berlebihan dalam amal. Ba'diyahnya 4 rakaat setiap waktu salat. Pada maghrib enggak 4, 2, dia buat juga 4. Duha afdalnya 8, dia buat 12. Sunnah awabin istiqamah 6, dia buat 20. Sunnah puasa Nabi Daud sebaik-baiknya, dia buat puasa dahar. Itu namanya ghali. Ada pula yang qasi, kikir sekali. Dan puasa dalam setahun itu cuma Ramadan saja. Al-hasanah bainas sayyi'atain, kebaikan itu antara dua perkara yang tidak baik. Kebaikan itu ada di antara dua perkara yang enggak baik. Jadi kehidupan manusia terlalu sibuk dengan dunia melupakan akhirat, enggak baik. Tersibuk dengan akhirat lupa dunia, tidak baik. Al-hasanah bainas sayyi'atain, kebaikan itu ada di tengah-tengahnya. Jadi salah satu usaha setan menggoda manusia, kalau tidak mampu dicegah berbuat amal, maka akan dibangkitkan semangat amalnya lebih daripada yang diinginkan. Jangan antum bilang mujahadah di situ. Jangan antum bilang di situ mujahadah. Dia ada di tengah.
Bahkan Allah menggariskan dalam Al-Quran, yaitu susu yang keluar antara darah dan kotoran. Susu murni itu keluar antara darah dan kotoran. Ulama Ahlus Sunnah mensimbolkan, menjadikan itu sebagai simbol akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak melenceng kepada Jabariyah, tidak melenceng kepada Qadariyah, tapi ada di tengah. Akidah juga ada di tengah. Kalau dikatakan semuanya Allah, itu disebut dengan Jabariyah. Betul, Jabariyah. Semuanya Allah. Yang makan Allah, yang salat Allah, bumi-bumi Allah, al-bilalu bidadullah wa ibadu ibadullah, semua yang ada di langit dan bumi hak Allah. Akhirnya keluar masjid pakai sendal siapa saja, semuanya milik Allah. Makan di kedai enggak dibayar, semuanya milik Allah. Manusia hanya wayang yang digerakkan di tangan dalang. Sesat akidah Jabariyah. Kalau akidah Qadariyah, kita bisa menentukan nasib kita masa mendatang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai dia merubah nasibnya sendiri. Mau nanti sukses dia akhir tua, kerja keras dari sekarang. Jangan malas. Tentukan nasibmu, pastikan cita-citamu, seolah-olah dia yang mengatur kehidupan. 6. Dunia ini Tuhannya kita. Saya pernah dengar orang cerdas begitu. Ini saya Tuhan saya Allah, ayam ini saya Tuhannya. Saking ahlinya di bidang peternakan. Dia bilang ayam itu dia Tuhannya, mau saya buat apa dia tergantung saya. Itu namanya Qadariyah. Itu juga jelek. Nah, yang baik mana? Yang baik adalah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bahasanya kudrah milik Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hamba di saat hamba berikhtiar. Kalau sekira kudrah Allah sama dengan bersama dengan ikhtiar hamba, iradah Allah bersama dengan iradah hamba, maka hamba akan sukses dalam melakukan hal tersebut. Tapi apabila iradah hamba bertentangan dengan iradah Allah, maka yang berlaku adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, maka jangan pernah mengatakan lau. Nah, kalau begini tentu enggak jadi begini. Nabi bersabda, kalau sudah maksimal, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah juga ada yang baik, itu juga ada di antara dua yang jelek. Amal juga sama. Malas semuanya. Terlalu rajin berlebihan. Enggak boleh, sedang-sedang saja. Ini disuruh qunut 3 hari kagak mau. Dah capek entah skill dunia aja di situ kepalanya. Enggak bagus. Ini qunut aja di otaknya. Nah, 4 bulan nyamam 4 bulan lagi, 4 bulan 40 hari lagi. Mau pulang tazkir 3 hari, balik lagi. Itu juga enggak bagus. Kenapa Nabi bersabda, li nafsika 'alaika haqqo. Dirimu punya hak terhadap dirimu. Wali ahlika 'alaika haqqo. Keluargamu punya hak, anakmu punya hak, istri punya hak, orang kampungmu punya hak. Al-hasana baina sayyi'atain. Jadi kebaikan itu ada di tengah-tengah. Naam. Wa'ati kulladhi haqqin haqqah, berikan kepada setiap orang dengan haknya masing-masing. Itulah yang disebut dengan kebaikan. La yanaluha illa billah. Dia tidak akan bisa mencapai kebaikan kecuali dengan Allah. La yanaluha, dia tidak akan pernah mencapai kebaikan kecuali dengan Allah.
Artinya kebaikan tidak bisa diraih dengan nafsu. Kebaikan tidak bisa diraih dengan semangat saja. Kebaikan tidak bisa diraih dengan kekuatan fisik. Tapi kebaikan bisa diraih dengan menyertakan Allah di dalamnya. Bersama ilmu Allah dan bersama kudratullah. Wa syarrul sayri al-haqqa. Sejelek-jelek perjalanan adalah yang meletihkan. Sejelek-jelek perjalanan adalah al-haqqa. Digunakan bahasa haqqa. Itu menunjukkan sesak anguk. Nah, sama dengan bahasa yang digunakan oleh Sayyidah Sulaikha. Qad hasal haqq. Nah, sungguh telah terbukti sebuah kebenaran. Susah untuk mengakui kebenaran yang telah ditutup sekian lama, sekarang terbongkar. Maka untuk menunjukkan kesusahan itu, Allah gunakan kalimat yang sulit dibaca, hasal haqq. Yang ini juga haqqa. Itu kalau untuk merasakan ruhul ma'ani, itu sama dengan penjelajah dua lembah. Nah, yang telah mendaki sekian bukit, sampai di puncak bukit. Nah, mirip kan? Haqqa. Jadi jangan sampai perjalanan ibadah meletihkan. Sarapan ya, taruh saya dulu. Ini sisain saja, ngantuk ber. Apa? Tajuk saya 30 kan tadi malam. Oh, nggak bagus. Itu perjalanan yang jelek. Cukup insya Allah.